Saudara, seorang pria meninggal setelah ditikam mantan suami dari istri korban. Penikaman di Goa Sulawesi Selatan ini turut melukai adik korban. Dan informasi ini, saudara, kami rangkum dalam kilas nasional berikut. Keluarga kampung pesisir kota Probolinggo, Jawa Timur digegerkan dengan temuan sesosok jenazah bayi terbungkus karung di tempat pembuangan sampah area Pantai Mayangan. Jenazah dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Muhammad Saleh, kota Probolinggo. Polisi masih menyelidiki kasus pembuangan bayi ini. Longsor terjadi di Jalan Lintas Mereksi di Kalang Karo, Sumatera Utara. Satu unit truk tangki terseret dan masuk ke jurang sejauh 200 meter. Pengemudi meninggal dunia, namun jenazah belum bisa dievakuasi akibat lokasi yang terjal dan tanah yang tidak stabil. Evakuasi dilakukan menunggu tim Basarnas dikarenakan membutuhkan penanganan tim khusus. Diduga karena cemburu, seorang pria di Goa Sulawesi Selatan nekat nikam dua pria lain. Satu korban tewas merupakan suami dari mantan istri pelaku. Sementara adik korban kritis akibat luka di perut. Pelaku diduga kesal lantaran korban menikahi mantan istrinya. Kini pelaku ditahan di Polsek Tinggi Moncong, Goa Sulawesi Selatan. 6 rumah warga Kecamatan Mapak, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan tertimpa longsor. 2 orang warga terluka dalam musibah ini. Selain itu, jalan penghubung di desa tidak bisa dilalui akibat tertutup longsoran. Evakuasi terhadap korban luka terhambat akses jalan yang tertutup longsor. Tim Liputan, Kompas TV.